โดดเด่นอย่างDalam video ni saya nak kongsikan tentang tips apa yang perlu kita buat kepada anak yang sedang membesar dan kita nampak mereka ni macam bagus dari sudut akademiknya, macam rasa nampak bijak, dan bagaimana kita sebagai parents boleh buat something yang mengubah mereka ini berada pada tingkat ataupun tahap yang lebih tinggi untuk menjadi pelajar yang cemerlang di masa akan datang. Bersama dengan saya dalam video ini selepas VT ini. Saya tak sangka ada ni beca kot. Beca. Wah, budak pun boleh bawa. Ini nak kena cuba ni. Cyclidios. Wah. Dah lama ke saya tak datang sini. Ini boleh bawa sampai 3 orang. Ini tak tahu boleh bawa ke tak. Wah, dia basikal ni biasa single. Wah, untuk budak pun ada. So, boleh datang Sungai Perak untuk naik basikal. Wah. Can to ride. Saya nampak ke? Nanti saya nak cubalah. Kena bayar ke? Menarik ni. Oh, ada. Ada penjaga. Hai. Hai. Berapa basikal? Harga basikal berapa? Hai. Hai. Okey, kita teruskan kepada tajuk video kita. Okey, baru lepas buat untuk update untuk orang follow channel saya. Okey. So sekarang ni kita nak cerita tentang tips yang pertama. Pilih perkataan yang ada strategi, perkataan yang sesuai untuk anak kita. So selalunya begini. So katalah buat, katalah kita ada anak, ada dan juga dia ada adik. Anak kita ni ada adik. Okey. So maksudnya anak kita ni orang kata ada adik-beradik dia. Dan selalu kita buat perumpamaan ataupun membandingkan. Sebagai contoh, dalam situasi kalau si adik menangis dan abang bermain dengan adik, kemudian adiknya menangis yang macam-macam. Bila kita cakap dalam keadaan marah, kadang-kadang kita dapat kebaikan dari segi marah kita dah makin reda. Tapi kadang ada setengah orang, dia akan menyesal jugalah bercakap macam tu. Tetapi kita keep on ataupun selalu melakukan perkara yang sama, merendah-rendahkan dia. Merendah-rendahkan dia ni menggunakan perkataan-perkataan yang tidak sesuai kepada dia, yang menyebabkan keyakinan dia, menyebabkan bila perkataan itu diberi berulang kali, konsisten, perkara-perkara yang kucing. Okay, perkara-perkara yang menyebabkan dia membina bahawa perkataan-perkataan itu adalah diri dia. Kau akan kepada ayat yang lebih positif yang akan membentuk diri dia, memberitahu diri dia, dia adalah orang yang positif. Kalau abang dapat buat macam ni, abang dapat buat macam ni, papa tak tahu nak kata apa lagi. Nah, so itu contohlah. Sebenarnya banyak lagi contoh, tetapi dalam yang pertama ni yang saya nak cerita adalah tentang guna perkataan yang positif, guna perkataan yang membentuk diri mereka di masa hadapan. Ini akan membentuk mereka menyedari ataupun memberi kesedaran pada mereka bahawa mereka ini adalah orang yang istimewa di hati kita. So, gunakanlah perkataan yang berstrategi, yang positif, yang membina mereka di masa hadapan. Inilah kucing tadi yang kejok kaki saya. Nombor 2. Oi, tengok. Ya Allah. Okey. Alright. Tip yang kedua. Tip yang kedua, kita mesti bercakap ataupun meluangkan masa kepada anak kita supaya mereka ini dapat mengeluarkan emosi mereka. So maksudnya mengeluarkan emosi ni dia ada banyak cara. So antara cara dia yang paling metode yang selalu saya guna adalah dengan cara duduk berdua bercakap. Okey.
dan beri peluang pada mereka untuk berkata tentang apa yang mereka rasa. Terbaik pada waktu malam sebelum tidur. Okey, panggil sekejap. Okey, duduk dekat sebelah. Biar kalau boleh dapat bersentuhan sikit. Kalau duduk sebelah tu, okey, duduk betul-betul. Biar kena rapat dengan kita punya kaki pun tak apa. Pegang tangan dia. Duduk sama. Mata mesti sama level. Dan kemudian cakap dan beri peluang. Apa abang rasa bila abang buat petang tadi? So, bila dia tak jawab, kita katalah abang rasa seronok kan? So, kita keluarkanlah yang kita rasa. Kalau dia kata ya, seronok. Lepas tu, kita keluarkan juga. Kalau bila papa marah macam tadi, apa yang abang rasa? So, maksudnya, kita bantu setiap malam ajar mereka keluarkan emosi mereka. Dan kita terima dulu. Sama ada baik atau kita rasa sedih atau kita rasa macam bila mereka keluarkan emosi tu, kita rasa macam, ish, kita sabar dulu. Keluarkan emosi semua dan bila dah keluarkan emosi mereka, barulah kita zahirkan apa yang kita rasa. Dan yang last kali kita mesti, bila dalam bercakap itu, kita mesti beri kesimpulan masa akan datang akan jadi bagaimana. So, buatlah perakuan, buatlah perjanjian. Papa nak abang macam ni. Okay? Dan abang mesti berjanji. Tapi kita akan berusaha sama-sama. So, maksudnya betul tentang masa depan. Apa yang kita nak berlaku. Dan dia mesti terlibat dalam masa depan tersebut. Okay, yang ketiga. Dia adalah tentang set limit. Bantu mereka faham konsep kontrol diri sendiri. Kita kena beritahu tentang apa yang kita nak, apa yang kita mahukan. Dan kita kena set juga apa, kita kena sedarkan balik apa kata-kata mereka yang mereka dah berjanji dengan kita. Ingat, anak kita berjanji, mereka ni berjanji dengan cara mereka. So, bukan maksudnya janji, tak patuhi janji, kita marah sebab kau tak patuh janji. Wah, bukan macam tu. Anak kita ni perlukan guidance yang konsisten daripada kita, ingatan yang konsisten daripada kita, yang mereka nak. Kita guide mereka macam mana nak self-control. Sebab ingat, kalau kita dapat didik ni daripada mula, bila mereka tiba saat exam yang betul-betul memerlukan mereka ni sangat fokus, kita dah membentuk self-control untuk mereka berjaya dengan sendiri. Mereka sendiri yang nak berjaya. Mereka sendiri yang nak UPSR tu berjaya. Mereka sendiri nak PT3, SPM ataupun di universiti. Nak berjaya dengan apa yang telah mereka tetapkan dalam diri mereka. Rasa macam nak sangkut kamera kat sini. Lepas tu, saya cakap macam ni, okey tak? kita cuba. Point yang ketiga. Ketiga ke yang keempat? Okey lah, saya tak ingat dah. Sebab ada lagu tu, cuba dengar. Saya tak tahu lagu apa, tapi itulah lagu yang distract. Okeylah, poin yang seterusnya. Sebab saya gantung dekat lampu. Okey, poin yang seterusnya adalah tentang spend masa dengan anak kita. So, spend masa anak ni maksudnya macam mana? Kadang-kadang kita bekerja. Okey, kita mungkin seorang ayah, kita seorang ibu, dan kita mungkin bekerja. So, bila kita bekerja, jangan rasa bersalah dengan pekerjaan kita. Jangan. Never ada mind macam tu. Tapi kalau terfikir, maksudnya kita kena betulkan baliklah. Katalah kita mungkin ada 30 minit, mungkin kita ada 1 jam, mungkin kita ada minggu depan, kita ada 1 hari yang kita nak spend masa dengan mereka, waktu pagi, petang. Cuba tanya anak-anak, apa yang mereka mahu kita buat bersama dengan mereka. Nak pergi jalan sini, lepas nak berjalan, lepas nak pergi minum kejap, lepak kejap, lepas nak lepak kejap, lepas nak main iPad kat sana, main sekejap, lepas nak pergi jalan dekat sini, lepas nak pergi makan aiskrim, lepas nak buat ni. So, bila mereka keluarkan idea, ingatlah, ini adalah experience yang mereka berikan kepada kita. Emosi yang mereka berikan kepada kita. Terima. Okey, kita nak pergi sini. Ataupun mereka buat list. Tulis. Okey, nanti papa ataupun mama akan tengok balik semua ni. Kita decide macam mana kita nak spend masa yang pada hari itu nanti. Kita berikan ruang untuk mereka bersama-sama merancang bagaimana masa itu akan dihabiskan. Alright. Yang nombor 5 adalah role model. So, maksudnya kita kena jadi contoh kepada anak. Sebab ingat, anak kita yang masih
muda lagi ni, anak kita yang masih kanak-kanak ni, mereka ni belajar dengan melihat. Mereka melihat idola mereka. Sebab idola pertama mereka adalah kita, ibu, ayah, papa, mama. So mereka tengok, kalau kita, mereka buat salah. Okay, memang salah pun. Kan? Tetapi kita kata, kita ada choice tau. Kita nak marah yang macam mana. So kita tengking, kita herdik. Kita bagi mungkin perkataan yang tak sepatutnya keluar. Kita marah, kita pukul, kita cakap macam ni. Kita tak puas hati lagi. Sampai seminggu kita cakap benda yang sama, kita ungkit lagi. So adakah kalau mereka jadikan kita sebagai role model, adakah kita mahu anak kita begini juga semasa mereka dewasa kelak? So kita pun tidak mahu, kan? So start hari ini, kalau kita ada anak, cuba kita kontrol diri kita. Berikan contoh yang terbaik. Kalau dalam keadaan marah, nampak ada anak kita buat salah, kita marah, kita tertekan, kita rasa stres, sikap kita pada masa itu, mereka akan perhatikan. Kalau kita tengok, eh, cool lah bapak aku ni, kan? Eh, cool lah mama aku ni. Cakap macam tu, aku tahu lah memang aku salah, kan? Tapi kata-kata yang baik tu, menusuk betul lah dalam hati. Aku nak jadi macam ayah aku. Aku nak jadi macam mak aku. Relax, tenang, tak marah, kan? Tapi marah, aku tahu dia marah. Kan? Tapi, kata-kata dia tu yang aku kena ubah lah. Ha, so, ingat anak kita ni, dia tengok. Dia bukan tengok sekali. Janganlah kita buat sehari je. Sehari je kita baik. Maksudnya, sehari saja kita amalkan, okey, saya nak tengok sikap. Ha, bukan sehari je. Hari-hari. So, bila kita dapat buat nombor 5 ni, jadi role model. Tunjukkan sikap yang bagaimana. Bukan perkataan saja. Bukan dengan bercakap tu saja. Papa nak, papa sayang kamu ni. Bukan. Bukan itu saja. Mereka ni lihat sebagai package. Apa yang kita buat pada mereka, dan mereka akan repeat buat kepada orang lain. Ini memang pemancing. Film kamera tak cukup zoom. Cuba tengok tu. Atas tu, hujung tu. Nampak tak? Itu orang casting tu, ada 2 orang tu. Tiga orang. Jauh sangat lah casting. Duduk kat beting pasir ni. Lepas tu casting. Cadang sekali lagi nak pergi lari. Tengok cuaca masih okey lagi. Nanti nak pergi lari. Lari brisk walk je lah. Aku akan peluh sikit lah. Okay, so kita pergi dekat point yang last. Nombor enam. Boleh buat thumbnail. Okay, nombor enam ni. Okey, ada setengah orang bila kata, okeylah, saya nak ubahlah cara saya didik anak. Saya nak ubahlah cara saya punya style, macam mana cakap dengan anak. Saya nak ubahlah style cara saya puji dia. Saya nak ubahlah style. Dan kita banyak rujukan, betul? Kita banyak rujukan. Rujukan daripada orang kata media sosial. Rujukan daripada pembacaan. Rujukan daripada buku-buku. Dan kita cuba praktiskan. Bagus. Kita didik ni ada cara-cara yang style yang berbeza pada anak yang orang kata yang kita sedar mereka ni, cara mereka ni, taktik yang berkesan adalah macam ni. So teruskan. Tetapi bila mereka ni dah makin dewasa, mungkin dah lain. Macam baru-baru ni style pada anak saya yang dah masuk pada asrama tingkatan 1, dia dah lain dah. Dia lebih berfikiran yang orang kata lebih matang lah. So dia dah jadi macam kita kena betul-betul kena macam kawan baik dia. Kadang kena WhatsApp dia, Nim, jom makan. Nim, minta tolong. Okay, tolonglah. Dia macam kena jadi macam kawan baik. Dah kena ubah dah. Dia tak boleh cakap, tolong jap, ambil ni. Tolong jap. Dia kena buat macam dia bantu seorang kawan yang baik. Kita kena fleksibel. Dan dengan bila kita dah makin bagus kita punya ilmu tentang parenting, tentang mendidik anak ni, so kita ubah. Kita try and error sampai kita dapat yang solid. Bila anak kita berubah, kita ubah style parenting kita, style kita mendidik anak-anak kita. Cubalah, salah tak apa. InsyaAllah bila kita cuba banyak kali, kita akan jumpa yang terbaik pada masa itu, pada usia itu, pada masa mereka memerlukan kita sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu. Nak beritahu pada anda, walaupun saya cerita tentang parenting ni, sebenarnya dia banyak berkait dengan saya punya klinik vision therapy. Saya tak tahulah, tapi klinik vision therapy tu sebab kita nak tarik perhatian patient tu untuk ikut latihan yang kita beri. Dan bila kita suruh dia ikut, kita tak boleh gunakan style yang macam orang kata, mungkin macam style dulu lah. Style dulu macam prosedur, oh ni kena ikut, oh ni kena buat. Kalau tak buat, tak boleh balik. Contoh macam tu lah. Tetapi kita kena jadi macam kawan dia.
kena tengok karakter dia macam mana. Sebab itu bila kita, dari segi bila saya belajar ataupun kaji banyak tentang parenting ni, bincang dengan isteri saya yang juga banyak mengkaji dan belajar tentang benda ni, sebagai seorang speech therapist, so saya boleh buat kesimpulan bahawa method parenting ni sangat berkesan dalam saya memberi latihan vision therapy kepada patient saya. Ni video ni bukanlah tentang tu, tapi kalau anda nak check out, boleh pergi ke website dengan link yang saya bagi, dan mungkinlah dan follow, dan jangan lupa like, share, follow saya punya channel ini, sebab saya akan berkongsi lagi lebih banyak mungkin video-video seperti ini dan video-video yang dapat membentuk anak kita menjadi anak yang mempunyai skill yang banyak untuk masa depan, skill yang special dan juga value ataupun nilai yang banyak ada dalam diri mereka. Sebab pandai saja tidak cukup, tapi pandai yang penuh dengan skill, pandai yang penuh dengan value dalam diri mereka, nilai yang banyak dalam diri mereka, boleh menyebabkan anak kita ni berjaya dengan luar biasa. So, jangan lupa share, like dan subscribe channel saya. Jumpa dalam video akan datang. Besar ni. Ada anak-anak ikan. Ikan.